spektakuler Dreambox Indonesia. Ya, kembali lagi bersama dua peserta kita, yang satu kalah, yang satu menang. Kasih semangat dulu buat yang kalah tadi ya, tim. Kalau para pengikut Iblis, kita akan lihat pertarungan kalian berikutnya. Ya, di babak Music Box. Music Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Saya akan mulai dengan tim Film Para Pengikut Iblis. Kita kasih petunjuk dulu ya. Music Box, mainkan. Tebak judul lagu dan penyanyi. Dream Band, mainkan. Bukan bertahan, meski tak tahan. Penyanyinya tahu. Harapan cuma di mawar. Mbak Desi angkatannya beda. Fiera Teo. Siapa? Fiera Teo. Cakep, judul. Judul. Satu kata. Bertahan. Tetap kan mungkin. Waktu habis. Kita lempar tim anak zaman now. Penyanyi? Fiera. Cakep. Judulnya? Peri. Peri. Benar sekali. Itu dia. Jamanau ya. Oke, fokus kembali ya. Sayang sekali poin Anda dicuri ya. Music Box, mainkan petunjuk. 3 orang kepada robot silakan dipilih bosku. Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Koko Densu. Oke, ada Pandora Box terbuka ya. Satu aja kalian pilih kalau kalian benar. Oke, lanjutkan lirik. Siap. Dream Band, mainkan. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang terjadi? Apa? Apa ya? Apa yang tersentuh? Apa tangan? Waktu habis. Udah benar, apa yang kusentuh udah benar. Tapi lanjutannya, oke? Kita lempar. Film Para Pengikut Iblis, silakan. Yes. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang kusentuh, apa yang kukecup. Lanjut. Sehangat pelukmu, selembut belaimu. Satu lagi. Gak ada satupun yang mampu menjadi seperti benar, say. Oke, warna merah muda ya. Ih, cowok-cowok mirip merah muda ya. Ya udah, kita coba lihat dulu yang warna kuning yang tidak dipilih. 500.000 tidak dipilih. Warna biru yang tidak dipilih. Lato-lato ya. Bagus, bagus. Merah muda 1. Silakan dibawa ke meja Anda. Itu adalah hasil curian ya. Ya. Sekarang kita kembali ke Film Para Pengikut Iblis. Baik, siap. Music Box, mainkan. Missing lirik. Oke, okay. Dream Band, mainkan. Sama seperti di film. Oke, coba Mawar sikat. Sama seperti di
favoritku. Eh, sama seperti di? Film favoritku. Ku. Mu. Lanjut. Favoritmu. Semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Benar sekali, akhir. Kita ke tim anak zaman now ya. Oke. Music box mainkan. Tebak judul dan menyanyi ya. Oke. Dream Band mainkan. I just wanna live in this moment forever. Cause I'm afraid that living couldn't get any better. Menyanyi dan judulnya. Baby. Siapa? Apa? Angel Baby. Angel Baby. Troye Sivan. Benar sekali. Yo. Angel Baby. Angel. You're my Angel Baby. Baby, you're my Angel. Angel Baby. Angel. Angel Baby. Angel. You're my Angel Baby. Baby, you're my Angel. Angel Baby. Berarti kita ke pertanyaan terakhir untuk babak ini, pertanyaan double point. Oke, hati-hati. Hati-hati terebut karena ini adalah pertanyaan rebutan. Nilainya 20 poin, oke? Petunjuknya siapa penyanyi dan judul lagu. Oke? Kalau tahu langsung pencet ya. Siap. Dream Band mainkan. Di atas bumi ini berkicau. Para pengikut iblis Melly Goeslaw. Melly Goeslaw. Melly. Bahagia. Bahagia. Ku bahagia. Ku bahagia. Ku bahagia. Benar sekali. Ini di kemati segala jalan yang ada di hadapku. Tanahkan cinta untuk kasihku agar waktunya kita menghitung poin dan menentukan siapa yang memenangkan dan mengambil babak ini. Dari tim film Pengikut Iblis yang kalah di babak pertama, babak kedua ini kalian mengumpulkan poin 40 poin. Dan tim Anak Zaman Now di babak kedua ini mengumpulkan poin 20 poin. Balam para pengikut iblis. Yes, bangkit dari kekalahan di babak pertama membuat skor satu sama. Oke, kita akan melihat satu babak lagi setelah yang berikut itu.